Yusi, beker-beker Yusi. Kayak mana temen-temen ini kayaknya baru kemarin mengeje bakar Yusi beli RP. Udah RP season 2 lagi, ditolonglah tension. Gak ngerti lagi, aku lagi BU kan? Sama aku juga lagi BU, butuh uang guys ya. Nanti RP tiap minggu, abis itu tiap hari guys. Gak ngebayangin gua. Oke, jadi kita bakal langsung mulai aja guys ya. Ngeliat videonya dulu, habis itu kita bakal review bareng-bareng. Apakah menurut kalian ini worth it ya? Apakah tidak worth it? Apakah bagus? Apakah enggak? Oke, kita bakal buka bareng-bareng ya RP-nya ya guys ya. Kita bakal lihat videonya, let's go. Wih, keren sih, videonya sih keren ya, boleh lah. Terkelupas, M24 guys. Warnanya hijau guys. Uzi. Bajunya, ada sayapnya. Wih, kayak Marvel gitu ya. Wih, kayak alien teman-teman. Keren. Boleh. Wih, keren kali. Wow, kayak alien gitu teman-teman. Wih, topinya kayak hero Hugh Martel guys. Season 2 beneran. Royal Pass season 2 Project T teman-teman. Boleh. Keren sih, lumayan lah ya. Kita langsung upgrade aja ya, biar gak pakai lama guys ya. Kita bakal upgrade yang kanan, karena sekarang harganya jadi jauh lebih murah sih, karena cuma 50 level kayaknya ya. Jadi Bang Aji bakal beli yang kanan, kita bakal pakai diskonan ya. Jadi 900 UC guys ya. Oke, 900 UC. Langsung Elite Pass temen-temen ya. Langsung level 13. Oke. Jadi gua gak collect dulu, gua mau apa dulu ya, proses rank. Tunggu. Kita dapat itu nggak sih? Kita dapat itu nggak sih guys? Kalau dulu kan kita punya itu tuh Royal Pass yang tambah bonus itu loh. Sekarang udah nggak ada ya guys ya. Sekarang udah nggak ada yang bonus gitu loh teman-teman. Jadi gue kagak ngerti gimana caranya. Gue purchase rank aja ya. Gak ngerti lah gue ini purchase rank. Oh bisa. Oh pakai ini purchase ranknya. Purchase to reach rank 14. Unlock the following reward. Ah enggak ternyata. Gue mau beli rank bisa pakai kanan ini ya. Jadi di atas gue itu yang nomor 3 di bawah 999 tuh bisa beli rank ya. Jadi Bang Aji bisa beli rank di sini nanti bakal balik modal. Kalau kita dapat poinnya gue beli 3 aja guys. 4 deh. Ya 3 aja deh. Gue beli 3 ya. Nah, dapat 3000. Nih, langsung naik 43 guys. Nah, naik 43 sisanya gue beli pakai purchase rank ini aja lah. Jadi kalian bisa beli purchase rank pakai pakai ini. Kalau pakai ini, kalau kalian nanti RP-nya dapat 1000, kalian UC-nya balik 1000, guys. Jadi kalian bisa beli di awal, nanti kejar RP poin kalian, teman-teman. Dari nge-quest, teman-teman ya. Bang aja beli aja deh semua biar langsung maksimum ya. Nah, langsung level 50 nih, guys. Mantep ya. Mantep jiwa kayak di film-film. Nah, nanti kalau kita ngerjain quest ya, dapat sampai 4000, balik lagi 4000 UC kita, teman-teman ya. Gitu. Mantep ya. Jadi ini redeem apa sih? Oh, kita bisa redeem barang nanti ya. Gua bakal ini dulu temen ya. Ambil barang gua dulu ya. Kita collect all, kita bakal review bareng-bareng, guys. Kita pilih UC aja ya. Dapat Marine Predator. Ini yang tadi kayaknya yang kayak bentuknya alien, temen-temen ya. Next. Dapat Uzi si milik kita beli-beli. Ah, joss ya. Dapat kepala alien. Gua lebih demen ini si Marine Predator nih, Predator, guys. Predator granat. Oh, ini kita lihat ya, ada kill message-nya enggak, guys? Dapat M24 guys, dapat baju Marine Marauder set sama baju Hugh Martel guys. Oke, nanti baru ke adventure ya. Jadi ini set yang kita dapat di akhir. Dapat emoticon nggak? Wow, udah gak ada emoticon ya. Oh, ada. Kita coba ya temen ya. Pakai baju alien. Nah, gue lebih demen baju alien ini sih. Baju alien ini cocok untuk yang suka ngendok-ngendok ya, karena bentuknya ini keren banget. Cuman kepalanya agak berkilau-kilau gitu ya, kece. Terus pakai Uzi keren juga nih. Wih. Hai, balik. Tasnya ya. Tasnya lumayan lah ya, teman-teman ya. Tapi tasnya ini kayaknya udah kehabisan ide. Menurut gua udah terlalu banyak tas yang modelnya kayak gini, guys. Kurang mantep ya, kurang mantep. Dapat ini, teman-teman ya. Dapat poster gambar dari karakternya, kemudian dapat pesawat, teman-teman. Buat teman-teman yang suka mimpin RP ya, dapat pesawat di sini. Kemudian dapat baju gratisannya ini, teman-teman ya. Buat perempuan mungkin bakal suka ya, kayak Sailor Moon gitu ya. Sailor Moon in the house, yo. Terus ada tarian, guys. Tarian. Oke, tariannya pamer sempak dong. Kanan, kiri, wizik. Nantangin ya, nantangin. Wala, gitu doang kayaknya. Alah,
Jar kau bilang cuma satu itu ya. Ah, dapat QB Jar gratisan teman-teman ya. Kalau kalian naikin RP-nya, kemudian dapat M24. Kemudian dapat apa lagi nih? Dapat beginian. Gini doang teman-teman isinya. Ya. Tapi kalau kita ke bagian redeem, harusnya ada beberapa barang baru teman-teman ya. Bang aja bakal beli ini. Nah, ini bakal gua selalu beli teman-teman ya. 1.660.000 PP mainnya. Oh, ini ya, season 14 ini. Bang aja kayaknya udah punya nih Red Commander set teman-teman ya. Red Commander. Jadi kita bisa ngeredeem RP kita untuk mendapatkan ini teman-teman kalau kita mau. Bisa juga kita ngikutin ini teman-teman ya. Adventure. Oh, adventure-nya untuk dapetin skin yang ini, guys. Wavebreaker. Sama ada motor, teman-teman. Ada motor bentuk kerang, guys. Bentuk kerang laut, coy. Oke. Kita bakal coba ya, tap to start ya. Adventure ini menghabiskan banyak nih biasanya. Start. Oke, gua ada 18 ya. Gua bakal coba start ya, guys. Apa ini? Nah, kita dapat satu poin ya. Kita bisa dapat sampai paling ujung, guys. Advance safely ya. Gua ada jadi gua ada beach gratisan, guys. Gagal ya, temen ya. Lost lagi. Jadi ini benar-benar susah sih, temen-temen. Benar-benar susah. Kalau kita bisa dapat sampai 320, kita mungkin bisa dapetin skinnya. Menurut kalian gimana sebaiknya? Oh, naik 2, guys. Naik 2, guys. Hoki banget aja, temen-temen. Nah, kalau kita sampai 320, kita bisa beli satu set nih. Kita coba ya, temen ya. Tapi advance safely berikutnya itu 35, guys. 35 itu butuh berapa UC? Waduh, 32 itu butuh 300 UC, temen ya. Jadi kalau mau mencapai ke ujung, kayaknya habis sampai 10.000 UC, temen. Oh my god, yang penting aja lah kau tension. Wah, macam-macam. Ah, gak jelas lah kau ini. Tapi ini keren, justru ini skin yang keren menurut gua ya. Dibandingkan skin yang gua dapat ya, yang mythic ya. Bagusan ini teman-teman ya, tension ini kacau ini. Yang itu malah susah dapatnya. Wah, kacau. Kayak mana ini? Jadi pada akhirnya skinnya itu cuma ini, guys ya. Marine Marauder dan yang satunya. Marine Marauder itu kayak gini. Marine Marauder ya. Tasnya cocok sama ini sih, sama ini kurang sih. Kita coba level satunya. Level satunya kecil loh. 2 3 gini ya. Wah, lumayan keren sih. Lumayan lah, lumayan. Dan ini goyang-goyang ah, goyang-goyang. Gimana menurut kalian? Worth it gak ini? Menurut Bang aja sih agak-agak gimana gitu ya. Gak dapat helm. Gua baru sadar, harusnya tiap season tuh dikasih helm Tenchen. Biar semangat kita mainnya. Kalau kau kasih helm kayak mana lah? Mana kerennya gitu loh. Gua malah lebih suka yang tadi temen-temen ya, yang bukan yang legendary doang. Legendary bukan gitu tadi. Coba gua lihat ya. Legendary ya. Legendary ini lebih bagus 10 kali lipat menurut gua. Lebih apa ya namanya ya? Lebih men ya. Lihat nih. Keren banget, coy. Lihat nih. Luar binasa kayak di film-film, guys. Tapi Bang Aji cuma ngabisin berapa UC ya? 4000 UC teman-teman total ya. Untuk naikin. Jadi 900 UC sih. Nanti gua bakal naikin questnya. Gua bakal balik modal lagi 4000-nya. 900 doang teman-teman jadinya ya. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke dalam game aja ya. Jadi Bang Aji langsung aja review perkitu. Aduh, telat, guys. Skin yang kita dapat. Iya, telat. Gak apa-apa, tenang-tenang. Walaupun telat, kita bakal tetap selamat. Karena Bang Eji sudah memprediksi kemenangan ini. Nomor 2 tuan-tuan kita kan, dia akan melindungi kita, bro. Tenang, bro. Gua cari posisi yang aman, bro, ya. Gua lagi opening tadi. Gua cari posisi aman, bro. Tenang. Tenang. Jangan khawatir, jangan panik. Gua catat, bro. Finish him. Sih gua, kan gua mati tapi satu. Yang mati yang open mic, guys. Itu musuhnya barbar banget, guys. Apa ya, Bang? Kamu harus mati gara-gara gua. Oh, magazin baru nih. Bye.
Ayo lah dapat bot. Bang, gua turun kalau mati selamatin ya, Bang. Gua turun kalau mati selamatin. Astaga, ini mah ada kosong, Bro. Ini yang open mic ternyata belum mati, guys, di atas nongkrong. Ah, nongkrong di atas kocok. Enggak ada juga musuhnya. Habis, Bro, musuhnya, Bro. Lu mau juga enggak ada udah. Udah musuh nagan, tapi kok ada kali-kalian, guys. Oke, udah nice ya zone-nya. Kita berhasil selamat dengan sedikit drama di sini. SMA bahkan, oke lah. Suppressor AR, oke lah. Sisa satu nih. Yang di sana. Ini gak nyalain ini. Oh belum, bukannya udah kepencet dia. Oke, Tesla ready ya guys ya. Kita nomor 2 tadi memang gak follow. Ini musuh nih. Ini musuh nih fix. Bukan bot ini. Surprise. Nekak gue. Gak apa-apa, lootannya buat temen gue aja. Oh nice. Ada yang nge-cover dari jauh temen kita. Udah di-load sama temen kita lagi, asing. Help. Ntar lah, Bro. Minta lootannya dulu, Bro. Minta lootannya dulu, turunkan lootannya. Minta lootan dulu. Itu kali 6 tuh. Gak apa-apa, tadi gue jagain sono guys ya. Jagain sono gak mungkin dapat senjata kita. Dapet barang maksudnya. Kenok loh, sumpah juga kenok tuh phase 3 M3 tuh pasti. Oh kenok sama temen gue, mantep. Tadi ada yang lewat, ini masuk lagi. Oh beda sekuat sama yang kiri. Kobe Bryant datang nih. Aduh, Kobe Bryant mati gak ya? Anak Lakers nih temen. LA Lakers tuh. Gue harus mastiin dulu nih. Ya disini mati ya kan, biar gue bisa balik tanya kiri guys. Kobe Bryant naik mobil. Oke, okay, nice. Enemy spotted. Bye bye. Enemies ahead.
flank kanan deh. Teretetetetetetet. Ada mat sama temen gue. Masa di atas sih, nongkrong. Bagus lah. Ternyata satu guys ya. Pro player nomor 2 guys ya. Kita bakal digendong temennya, tenang aja, tenang aja. Walaupun gue menggunakan skin ini temennya. Temen kita lihat, mau sinagan kali 8, ternyata papoli nih. Wah, Teu Caca, for AM ya guys ya. Kita temen ya, for AM Teu Caca guys. Kelingkul terus dia pakai skin keren. Luar biasa lah. Teu Caca ya, for AM Teu Caca. Harus di tangan kita nih. 6H temannya dia tuh. Pakai senjata baru guys, wah gua harus dapetin nih senjata baru nih. Senjata baru guys, biar kayak di film-film guys. Teu Caca. Teu Caca, di manakah kau berada? Teu Caca. Suatu saat pasti bertemu. Teu Caca. Gue takut ngeras Teu Caca guys, temannya punya senjata baru guys. Sakit itu beredetan guys. Gak ada tempat manjat ya. Bukan ya, malah camper gak jelas ini. Kok gak boom? Tentang harus hati-hati bro, di sini mah serem bro, camper-campernya ngeri. Salah langkah bisa kembali ke laut dulu bro. Senjata baru cuy. Lah buang aja handphone. Pasrah nih gua kalau habis peluru guys. Kalau lagi nembak habis peluru pasrah ya. Tuh mau AWM nih gua kasih, tapi AWM pengen gua guys. Maruk gua guys. Kena karma enggak nih gua? Ambil red dot dulu. Ini punya senjata bagus tapi ngendok. Sayang sekali, Bung. Painkiller gua kebanyakan, guys. Gua pakai 2 biji ya buat ambil shield. Painkiller berat soalnya. Muat enggak? Tetap enggak muat. Buang smoke satu deh. Buang smoke satu. Oke, okay, let's go boys. Kalau kita diras enak nih. Enak banget sih pakai ini sih. Diras musuh. Yuk, hati-hati bro. Musuhnya keras nih. Akan kill terus itu loh. Mana orang itu ya? Iya itu dia. Hati-hati ya.
Kok kayak ada mobil depan gua? Ada mobil tadi di bawah sana. Mana biru-biru? Apa yang gua doang ya? Oh bukan mobil, AWM gua cuy. Sisa 20 detik nih, jalan ya. Fall back to the safe zone. Mati caca nih. Mark the location. Enemies ahead. Oh iya benar satu tim lagi. Jangan ya. Fall back to the safe zone. Ada tim satu tim satu tim itu. Itu juga teman gua ngambil bawa. Mark the location. Zona guys ya. Kita enggak zona loh. Fall back to the safe zone. Kalau telat nanti kalah kita di akhir. Karena kita masih zona dulu. Gua enggak mau susah di akhir, ini susah di awal. Watch out. Ya, gue tahu. Nanti kita ambil zona dulu deh, bro. Aduh, ini sayangnya enggak zona guys. Ini kalau zona enak. Itulah kita perang rumah aja ya bro. Daripada kita mati zona kita. Oh, kita naik ke atas aja kah? Oh no. Nah ini kan enak nih. Ada orang dong. Oh nice 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 nice. Ada shield tuh kan. DP. Gua kayaknya pakai M4 aja guys. Enemies ahead. Kita bunuh dulu nih. 4 orang nih. Oh, dia ras ya? Oh. Blood. Oh, yang di sana timnya si Lontong. Aduh gak kena dong. Ah timnya si Lontong goreng di situ rupanya. Dolan 4 guys. Gua mau ganti AWM gua nih abis ini. Ganti AWM. Gak kepake lagi nih AWM. Ganti dulu sama M4. Wah dia zona lagi dong. Capek deh. Zona lagi dia guys. Pakai si AWM. Kita pakai AWM aja.
Caca tuh. Jualan tepat ya. Rumah dia zona bangke. Oke banget. Udah berempat zona lagi. Tengahnya busuk. Caca, Tiu Caca. Jago teman gua, guys. Kalau teman gua tadi enggak nokin dua kalah kita kayaknya. Tiu Caca inilah house ayo. Belum tahu dia. Kobe Bryant dengan kita. Kobe Wild. Semoga terhibur dengan skin baru kita yang pada akhirnya kita jadi gili. Sampai jumpa di video berikutnya.